kakinya apa, kalaupun memang iya seperti apa nanti pertanggungjawabannya, itu sih. Hanya terutama sekali adalah klarifikasi, karena kan biar bagaimanapun kan dari pembuatan lagu ini kan sudah mengeluarkan sejumlah biaya produksi. Jadi kalau memang ternyata nggak ada plagiatisme, bahwa itu memang bukan plagiat, kan berarti saya harusnya masih bisa menyanyikan dong. Gitu. Atau kalau memang betul-betul plagiat, ya apa jalan keluar lain? Bisa, ya. Ya pokoknya sebetulnya kita ya sesama teman juga Intan udah cerita gitu. Intinya kita masih menunggu bagaimana reaksi dari pihak Pablo dan juga Ray. Setelah nanti mereka memberikan balasan, mereka mau seperti apa, nah baru nanti kita akan tahu ke depannya seperti apa. Sebenarnya informasi udah dikirimkan kapan sih? Ya itu hari ini. Hari ini baru. Hari ini mau dikirimkan. Oh, baru mau dikirimkan. Untuk laporannya sendiri? Aku berharap jangan sampai ada kepelaporan. Dari kemarin kan aku bilang sebetulnya masih ingin bisa diselesaikan baik-baik. Karena kalaupun kita mau melaporkan, kita tahu sendiri posisi mereka sekarang seperti apa. Makanya nih, seperti apa sih nanti mereka akan merespon informasi dari saya, itu juga yang akan menentukan langkah kita ke depan harus seperti apa. Harapannya kan memang itu ya. Iya, betul. Harapannya sih enggak, jangan sampai lah ya kita juga menyusahkan orang ke jalur hukum lagi, apalagi memang posisinya juga lagi ya memang sudah bermasalah gitu ya. Saya berharap enggak sampai ke sana. Mudah-mudahan ada itikad baik, ada tanggung jawab yang bisa disampaikan dan dijalankan oleh Pablo. Tapi ada rasa gak tega masih melihat Pablo masih di dalam sebenarnya? Tentu, of course. Karena ada rasa gak tega itulah, makanya saya tidak memilih untuk melaporkan. Gitu ya. Sebetulnya teman-teman semua tuh dari awal udah ngasih tautan, ini tuh kamu namanya ditipu, ini namanya kamu ditipu. Tapi karena saya masih ada rasa gak tega dan lain sebagainya, makanya saya tahan gak mau langsung kesana. Ayo tapi kita komunikasi dulu yuk. Nah, tapi juga, ya. Betul. Sebetulnya ini kan udah lama, dia rilis. Ini kan udah dari pertengahan tahun ya, sampai ke akhir tahun. Bagaimana kita ngobrol loh, kok gak ada itikad baik apa-apa. Ayo dong, gitu maksudnya. Jangan sampai juga, jangan ngediemin gue gitu loh. Lo diem aja terus gue gimana, hak gue itu gimana gitu loh. Aku sudah diem aja. Jangan sampai mendorong aku untuk melakukan hal-hal yang akhirnya menyulitkan dirinya sendiri, menyulitkan pihak mereka sendiri gitu loh. Makanya aku berharap, ayo kita buka komunikasi, say something, saya cuma itu aja. Jelaskan bagaimana sebetulnya kebenarannya. Ini kan suratnya mau dikirimkan hari ini sama Bang Sunan. Nah, kamu sendiri ada rencana untuk ketemu sama Ray dan Pablo? Enggak, hari ini cukup tim kuasa hukum aja yang datang. Nanti aku akan menunggu arahan dari tim kuasa hukum kalau memang ada keperluan untuk Intan, kita sebaiknya ketemu. Aku sih tidak menutup kemungkinan. Emang gak gregetan pengen ketemu sama mereka? Enggak sih, aku sih yang penting selesai deh urusannya, masalahnya selesai. Aku juga kan pengen segera move on ke kegiatan lain ya, karya-karya yang lain biar gak terlalu lama. Total biaya produksinya berapa buat lagu? Puluhan juta lah. Banyak, Mbak. Puluhan juta lah, pokoknya bisa beli beberapa motor gitu. Lumayan. Kalau untuk aku yang maksudnya kerjanya beneran gitu ya, kayak aku sama teman-teman emang nyanyi aja produksi pakai uang sendiri. Ini itu semuanya tuh kerjanya memang kerja pagi dan malam pakai keringat. Segitu terasa besar lah. Mungkin untuk beberapa orang ya kecil kota cuma berapa puluh juta. Ya gini sih, aku nambahin ya. Maksudnya Intan tuh cerita gitu, dan juga sebagai penyanyi kan harusnya lagu yang udah dia beli puluhan juta ini bisa dia bawain untuk modal dia off air. Tapi ini tuh lagu udah di take down, dilarang untuk dibawakan. Jadi teman itu dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Kasian. Nah, minimal ya mereka respon lah gitu. Maksudnya respon, ngomong as a friends kan. Kenapa Intan mau beli lagu dia karena di luar temen. Banyak musisi yang kita kenalin gitu, karena teman gitu loh. Maksudnya kalau teman kan harusnya kasih tanggapan. Ini kan enggak ada. Ya begitu.